sana datang menghampiri kemudian menyampaikan kepada sasaran ataupun korban, Mas, Dek atau Abang, kamu tadi 1, 2, 3 sekali lagi di komandan 1, 2, 3. Metro Jakarta Pusat, khususnya Satreskrim, dalam hal ini unit Ranmor didampingi oleh Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat akan merilis ya kasus yang marak terjadi, ya ini marak terjadi hampir di beberapa daerah, ini sering terjadi. Istilahnya kalau di mereka pemain burung, ya artinya modus mereka memepet ataupun mendekati pengguna sepeda motor, ya pengguna sepeda motor yang mereka incar adalah yang masih remaja, ya secara emosi mereka masih labil. Kemudian para pengguna sepeda motor yang platnya adalah plat di luar dari Jakarta, sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi. Modusnya mereka adalah memepet kendaraan korban. Mereka biasanya dua kendaraan. Kemudian salah satu daripada pelaku ini menyatakan, kamu berhenti. Kamu yang menganiaya atau memukul keluarga saya, ya. Karena merasa tidak melakukan perbuatan tersebut, akhirnya korbannya berhenti. Ayo kalau kamu menuduh saya, kita buktikan. Oke, kalau gitu kata si pelaku, kamu ikut saya, ya. Akhirnya si korban turun, sepeda motornya ditinggalkan bersama dengan kawan daripada pelaku. Akhirnya pelaku dengan korban diajak ke suatu tempat. Sampai di suatu tempat, akhirnya korban ditinggalkan. Kamu tunggu di sini, ya. Kalau kamu masuk ke dalam, kamu akan dipukul, diserang oleh keluarga saya. Akhirnya korbannya ditinggalkan di suatu tempat. Si pelaku ini kabur. Sedangkan motor yang ditinggalkan oleh pelaku dan korban di TKP yang pertama sudah hilang. Itu sangat marak terjadi. Bahkan kelompok ini sudah melakukan sekitar 15 kali. Ya, 15 kali perbuatan yang sama. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, kalau pernah mengalami kejadian seperti ini, tolong segerakan laporkan kepada kami. Karena sangat merugikan, orang dituduh melakukan perbuatan tetapi dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan mereka ini, para pelaku, kami kenakan pasal 372 dan 374 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun.